Itu kalau kita ni gimana Ustaz? Mudah-mudahan bararatil kiram, mudah-mudahan besok awak di padang mahsyar beriring-iring dengan orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang dimuliakan Allah tu Ustaz? Para nabi Allah, para rasulnya Allah, para syuhadanya Allah, para wali-walinya Allah, para orang soleh-solehnya Allah, beriring-iring. Mudah-mudahan awak besok beriring dengan mereka menuju surganya Allah. Amin. Sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusalluna, bersolawat mereka ala nabi, atas nabi. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Untuk awak Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu, bersolawatlah kamu, wasallimu taslima, berilah salam keselamatan. Terbayanglah oleh ayah mak-mak ambo yang haji, mereka berangkat ke raudhah, ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safatullah, assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dempet manusia bukan main, minta salam sampaikan ke hadirat Rasul. Coba. Makanya mak dan ayah, kalau ada jemaah akan berangkat umrah, ada jemaah akan berangkat haji, kadang-kadang ikolah orang kampung awak, kosannya agak beda pak. Boleh kan nama tasbih yo, boleh kan nama tikar solat yo, jangan lupa yo, boleh kan nama gincu yo, boleh kan nama cerik kuning yo. Tidak siko orang kampung kami, orang kampung kami. Kalau siko merasa lebih parah dari itu pak. Itu apa yang dipesan Ustaz? Yang Abdul pesannya adalah tolong sampaikan salam saya buat baginda Rasul. Man ziyaratil qabri, siapa yang menziarahi kuburku kata Rasul, ma'iyanil jannah, maka ia besok bersamaku di dalam surga. Berbahagialah mak dan ayah yang telah ziarah ke makam Rasul di Madinah. Sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana umat engkau? Dia tidak ada datang haji, dia tidak bisa umrah, dia tak mampu istita'ah, dia tidak punya kemampuan, tenaga tak ada, uang tak ada, negaranya jauh. Ya Rasul, bagaimana ya Rasul bisa ziarah ke makam engkau? Bagaimana bisa mereka masuk surga bersama engkau? Rasul jawab, man ziaratil ulama, siapa yang menziarahi ulama, ma'iyanil jannah, besok sama dalam surga. Tanya lagi sahabat, walimaza ya Rasul, kenapa ya Rasul? Bukankah mereka itu bukan mendak nabi, mendak rasul? Rasul jawab, al ulama'u warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris kami nabi-nabi. Makanya mak dan ayah sunnah ziarah ke makam para ulama, para guru-guru. Hari Selasa besok itu dua mobil lebih kurang 80 berangkat ziarah ke Wali Songo. Itu dari bertolak nanti dari pondok pesantren kita jam apa, tanggal 2 jam 12 nanti selesai solat dilepaskan berangkat mereka ziarah ke makam ulama Wali Songo itu. Anak susahnya ada, kamu kanda amu, kamu dinanda amu, mau kanda apa, haji nda amu, umroh nda amu, ziarah ke guru nda amu. Yang lebih parah lagi mencaci para ulama. Tapi di akhir zaman mak dan ayah, orang mencaci ulama, menganggap remeh segala macam, itu tak heran. Kenapa? Karena akhir zaman fitnah yang sangat besar adalah memfitnah ulama. Itu tanda akhir zaman. Kalau bahasa kita sunnatullah. Di akhir zaman itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, orang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Itu akhir zaman.
akhir zaman itu. Oke. Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad kekasih Allah. Siapa lagi Ustaz? Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad khataman nabi adalah Bapak Ibu disebut dengan akhir pada nabi. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi. Tak ada nabi. Ah, makanya kemarin itu si anu lah jadi nabi, itulah jadi nabi, itulah jadi nabi. Atau namanya adalah dosa besar mengaku dirinya nabi. Siapa lagi Ustaz? Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang memberi syafaat besok di padang mahsyar. La yuqabbalu syafa'ah, tidak bisa satu orang pun ditolong. Tidak bisa berikan syafaat, tidak bisa. Illa syafa'ah Rasulullah. Kecuali syafaat dari baginda Rasul. Atau sejarah ya Pak ya. Atau kedudukan Nabi Muhammad, banyak lagi yang lain. Sekarang Nabi Muhammad kita tengok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad tauladan. Dari mana Ustaz? Okey. Dari kocik Rasulullah sama ayah itu tidak pernah melawan semua maknya. Siti Aminah. Bu. Bu. Ibu kenal Siti Aminah? Siti Aminah kini? Ayah-ayah, bapak ibu, Siti Aminah dulu itu beda dengan Aminah kini, Pak. Kalau Aminah dulu tidak mau keluar rumah, kalau Aminah kini tidak mau tinggal, itu bedanya. Nanti Pak KUA mau berangkat ke kantor itu jam 5 sore, itu Aminah sebanyak-banyak tapi jalan. Lebih lagi malam minggu, lewatlah tau dek. Gedung utama sepak bola Provinsi Riau itu, jom tengok. Lah sampai jam 2 sampai jam 3 subuh banyak juga Aminah situ lepas. Coba Aminah dulu tak, walaupun zaman jahiliyah dia tak mau keluar rumah. Abdullah anak Abdul Muttalib, Aminah anak Abdul Wahab, orang-orang baik Pak. Padahal zaman jahiliyah orang mabuk, orang teler, orang maliung, orang merampok, orang apa namanya, menyamun, bunuh membunuh. Abdullah tidak pernah ikut. Kemana Abdullah? I'tikaf dekat Kaabah. Siti Aminah mana? Tinggal di rumah. Tidak pernah keluar rumah. Maka Siti Aminah tidak pernah disentuh oleh tangan-tangan jahiliyah. Terpelihara. Nah, terbayanglah dia ama-ama ayah itu. Aku Kaabah, i'tikaf di situ. Lahir Rasulullah ke dunia ini mak ayah 12 Rabiul Awal itu nurun ala nurin, cahaya Rasul itu mak, ni mohon maaf ni mak, ni Kaabah. Di dalam Kaabah itu Abdul Muttalib seorang atuk, terang Kaabah di dalam. Keluarlah beliau dari Kaabah itu, dari mana cahaya, dari mana cahaya. Kiranya pelataran tawaf itu penuh dengan cahaya, terang, terang. Keluar pula Abdul Muttalib dari pendataan itu, keluar masjid, terang di luarnya itu. Tak bayanglah ada ayah Juhamah kini itu di luar masjid. Awal musim haji itu tidak sempat bisa masuk ke dalam leh, lah melimpah. Terang. Dicari lagi dari mana sumber cahaya ini. Kiranya ini Masjidil Haram, ini Tongalaman, ikum maulidin Nabi, tempat beliau lahir. Kiranya cahaya itu sumbernya dari itu. Begitu pulang atuk ini Abdul Muttalib tiba di rumah, kiranya buah hati belayan jantung cucu yang tersayang anak Abdullah, dari kemudian dari rahim ibu yang mulia Siti Aminah, lahirlah namanya buah hati belayan jantung yang disebut dengan Rasulullah Sallallahu Alaih. Itu mak, malaikat Jibril Allah beritahu, hai Jibril, ini habibi kekasihku mau lahir ke dunia, turun dari langit, turun melimpah pak kota Mekah itu, tidak di Mekahnya, kota Mekah itu melimpah oleh malaikat. Maka situlah seraya seluruh malaikat bersolawat Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gumuh dunia waktu itu, Pak, bukan hanya Mekah, dengan suara malaikat berselawat kepada Rasulullah. Nur Nabi Muhammad. Orang Ka'bah tadi, orang sekeliling masjid, orang di luar, ada riwayat mengatakan dalam kitab Tarikhul Islam, Nur Nabi Muhammad sampai ke negeri Syam. Negeri Syam tu mana, Ustaz? Iko Mekah, Iko Madinah, banyak kota, Iko Syam. Syam itu kalau kini namanya Lebanon. Yang tempat berapa orang di kini, kemah. Sampai Nur Nabi Muhammad bercahaya. Dalam riwayat mengatakan, bukan hanya sampai Nur, dunia ini terang oleh Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Syamsu wal-Qamar, matuaiyu bulan, itu adalah Nur Nabi Muhammad. Al-Kawakib Zuriyah, tolong baca di dalam kitab Berzanji Merhaban, itu adalah bintang kejora yang terang di atas langit, menjadi pedoman oleh orang melaut segala macam. Itu adalah Nur Nabi Muhammad. Ini cahaya yang terangi Nur Nabi Muhammad. Ada dalam diri kita, Ustaz? Ada Nur Nabi Muhammad hidup, Ustaz? Ya, kalau masih bercahaya Nur Nabi Muhammad dalam diri awak, itulah orang yang mau tunjuk ajar. Omu diajar, omu dinasihati. Tapi kalau lah padam Nur Nabi Muhammad dalam diri ini, diajak, dia mengejek, dirangkul, ia memukul, itulah khatamallahu ala qulub. Ikut untuk kaji waktu tu ajanya, Pak, ya. Yang tambah kecintaan awak, siapa itu Nabi Muhammad itu? Siapa itu Nabi Muhammad? Satu-satunya manusia memberikan syafaat besok di padang mahsyar. Oh ayah, tolong Muhammad, tolong ustaz, oh punak anak cucu. Tidak ada, Pak, tidak ada. La yuqabalu syafaat. Tidak bisa. Rasulullah lah satu-satunya memberikan syafaat. Akini bukti cinta awak ke Rasulullah. Apa buktinya? Dalam satu hari satu malam, berapa kali kita berselawat kepada Nabi? Coba. London, Pak, Inggris, itu bukan negara Muslim. Bukan pula Islam yang terbanyak di dunia. Islam terbanyak di dunia Indonesia. Itu simpang ompek dalam kota, Pak. Itu bergemuruh suara selawat, Pak. Bergemuruh. Begitu orang cinta kepada Rasulullah di Indonesia, azan aja tidak boleh pakai menteri agama, Pak. Coba bayangkan. Dalam pidato, tidak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh. Itu menteri agama Yakut yang bilang, Pak. Dapat nampak pidato macam itu Jakarta. Kalau ayam boleh dari ruangan itu. Coba menteri agama kayak begitulah, ilaha illallah. Lah soseh, Pak. Makanya kita ini kuatkan iman kita, Pak. Kuatkan iman awak sama ayah. Hancur generasi kita. Kalau sempat dia lagi ditambah lagi, Pak, menjadi menteri agama, tambah hancur. Tanyalah sama KUA ini. KUA dengan sampaikan mil agama. Tak tolong mengecek, Pak. Makanya kamu pensiun nombor menteri dari Kementerian Agama. Kamu itu kan pegawai negeri sama dengan Pak KUA. Tidak bisa, kamu tidak bisa mengikuti yang salah itu, tidak bisa. Kan dulu pernah dicegat di YouTube, kamu menyebut ikut, menyebut ikut. Ya, cobalah periksa itu. Tidak bisa. Kamu diajarkan di punya mukulil haqqa wala kanamuran. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Biar pahit sampaikan yang benar itu. Cuma ada waktu-waktu tertentu. Cobalah. Jadi sama ayah, coba maulid Nabi. Di negara lain aja heboh di dalam kota. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heboh. Awak coba. Jangankan baca selawat dalam kota. Azan aja tak boleh pakai mic dia. Coba. Azan ada di dalam apa? Di dalam TV. Matikan. Matikan. Inyo yang nyuruh apa? La ilaha illallah. Coba bayangkan. Jadi bapak dan ibu, inilah harus akhir zaman ini kuatkan iman awak, cinta awak ke Rasulullah. Ati Allah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Kini kalau bukti cinta satu aja dulu. Coba mulai maulid Nabi ko, ambo kan berselawat ke Rasulullah satu hari 100 kali.
Berarti tiap siap solat hanya 20 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 5 waktu berarti 2 kali 5 10 dan 100 kali berselawat. Ingat ama ayah, 1 kali berselawat kepada baginda Rasul 30 untung nabi dakwah. Itu janji Rasul. Rasul itu adalah orang jujur, orang amanah, bukan kazib, bukan berdusta. 1 kali berselawat 30 untung nabi dakwah. 10 kebaikan ditambah, 10 kejahatan diampun oleh Allah, 10 derajat ditinggikan oleh Allah. Hanya 1 kali selawat. Begitu mulianya Rasulullah, maka diberikan oleh Allah. Tidak amat percaya, ini ada buat contoh. Ini dianggap Siti Aminah. Ini Abu Lahab, ini Abu Jahil. Kan melahirkan Aminah, Pak. Malam dianggap dari malam, ya dianggap dari malam. Kan melahirkan Aminah, Abu Lahab ngomong dipanggilnya Suwaibah. Suwaibah, ya tuan, tengok kau Minah tu lah lahir anaknya. Minah mana tuan? Itu yang suaminya dulu Abdullah meninggal waktu berniaga itu. Oh, ditengok oleh Suwaibah. Belum tuan. Tengok balik, kata Abu Lahab. Tengok balik, sudah tuan. Padahal Abu Lahab, Abu Jahil musuh yang sangat besar dari Rasulullah. Dalam riwayat mak dan ayah, Abu Lahab, Abu Jahil ni berada dalam kuburnya. Tiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah. Tadotik dalam hatinya menunggu kedatangan lahirnya Rasulullah. Dia suruh Suwaibah menengok. Begitu dapat syafaatnya sama ayah, Abu Lahab, Abu Jahil aja dapat. Awak yang cinta menjalankan sunnah beliau, awak yang bersolawatkan beliau, awak yang memperingati kelahiran beliau, awak yang mentaati akan ajaran beliau, Abu Lahab aja dapat. Kalau besok ada orang kampung tak dapat sama ayah, lebih parah daripada Abu Lahab, Abu Jahil lepas. Tu kalau kita ni gimana Ustaz? Mudah-mudahan bararatil kiram, mudah-mudahan besok awak di padang mahsyar beriring-iring dengan orang yang dimuliakan Allah. Siapa yang dimuliakan Allah tu Ustaz? Para nabi Allah, para rasulnya Allah, para syuhadanya Allah, para wali-walinya Allah, para orang soleh-solehnya Allah, beriring-iring. Mudah-mudahan awak besok beriring dengan mereka menuju surganya Allah. Amin. Siapa yang diharapkan? Mohon maaf ayah-ayah, mak-mak saya yang para hujan, para haji. Ziarah kemarin itu ke Jabal Uhud. Terbayanglah oleh kita di pagar ini. Ha? Di dalam ada syuhada-syuhada Uhud. Mereka itu mak ayah tahun 2013. Terjadi dulu banjir dulu di situ, Pak. Terjadi banjir, terkikislah tanah itu dibawa banjir. Maka timbullah mayat-mayat dia syuhada-syuhada Allah. Kayak apa dulu di masa Rasulullah berperang, berdarah-darah, kok menetes-netes, Pak? Masih berdarah mereka itu, Pak. Kena kuburnya terkikis oleh tanah. Berdarah. Tapi wanginya bukan main, Pak. Kayak apa waktu dia meninggal dulu, harumnya darah mereka sampai kemarin 2013 dalam riwayat mengatakan harumnya bukan main. Kenapa? Karena mereka adalah fi sabilillah, orang-orang yang dicintai Allah, tidak dimandikan, tidak lagi tukar kain kafannya, tidak lagi dicuci, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah, para syuhada-syuhadanya Allah. Awak meninggal, awak sok mati, awak sok apa nak kan awak bisa tanggungjawab di hadapan Allah. Coba. Apa? Contoh tauladan. Nah, Rasulullah memberikan contoh untuk awak, Ustaz. Gimana? Rasulullah itu ahli abid, ahli ibadat. Dia contohkan, beliau ahli jamaah, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli sedekah, beliau ahli puasa, beliau ahli i'tikaf, beliau ahli zikir, beliau adalah ahli silaturahim, beliau adalah ahli santunan anak yatim. Semuanya beliau ahli. Ke contoh-contoh terbaik itu dibuat Rasulullah ke awak. Kini awak bawakan diri awak. Awak kok kini kau ahli apa awak? Kau jawab. Ahli apa awak? Ahli puasa? Tidak, Jo.
Ahli jamaah indak jo, ahli etikab indak jo, ahli zikir indak jo, ahli sedekah indak jo, ahli apa wak jo. Makanya dengan maulid Nabi ini membuka cakrawala awak ama ayah. Tidak bisa bagaikan Rasulullah beliau ahli tahajud, beliau ahli duha, beliau ahli Al-Quran, beliau adalah ahli zikir, beliau ahli Al-Quran dan lain-lain. Awak tidak bisa ambil cik jadilah, ambil cik jadilah. Amo dengan maulid Nabi ini Pak Ustaz, saya akan menjadi ahli puasa. Pokok Senin dan Kamis tidak akan kulumpangkan puasa. Ambo ndak usah, ambo asam lambung usah, ndak bisa puasa. Okey, saya menjadi ahli zikir. Pokok tiap malam, ndak sampai satu jam ndak akan berdiri saya. Mau nak baca kalimat apa terserah. Mau istighfar, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Oh saya tidak itu Ustaz, saya tahlil, boleh? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh iramanya tidak itu Ustaz, tidak cepat, boleh? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh saya tidak Ustaz, saya ahli zikirnya, ya tasbihnya Ustaz. Subhanallah, 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 subhanallah. Tasrahlah, tasrahlah. Jadilah mak ayah, saya, oh saya tidak Ustaz, saya ahli Al-Quran, bagus. One day, one juz. Saya akan baca Al-Quran satu hari, satu juz. Zohor 20, Asar 30 ayat, Maghrib 30 ayat, Subuh Isya 30 ayat, Subuh 30 ayat, sudah satu juz. Satu bulan sudah membaca Al-Quran 30 juz. Oh, saya tidak pandai baca Al-Quran, Ustaz. Okey. Tapi saya mulai hari ini, Ustaz, saya akan menggaji guru mengajar Al-Quran, Ustaz. Coba, ngajar Al-Quran tidak bisa, wakafkan Al-Quran. Tidak bisa wakaf Al-Quran, gaji guru mengajar Al-Quran. Coba. Mbak kata orang tua kami di kampung sama ayah, siapa yang banyak bertanam, dialah yang banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Kalau orang sawit, siapa yang banyak bertanam, banyaklah inyo memanen. Siapa yang tidak pernah bertanam, jangan mimpi memanen. Oh saya tidak usah. Saya ahli santunan anak yatim Ustaz. 5 orang anak yatim di RT kami, di RW kami Ustaz, di dusun kami. Semua anak itu saya yang bayar uang sekolahnya Ustaz. Coba. Oh saya tidak usah. Saya ahli sedekah Ustaz. Bagus. Saya ahli wakaf Ustaz, mantap. Rekening masjid tiap bulan saya yang bayar. Saya yang bayar. Oh saya anak Ustaz, pokoknya tiap hari Jumat itu saya merajalela, menjadi musafir Jumat Ustaz. Mana masjid yang tidak cukup tikarnya, saya beli 2 gulung tiap hari Jumat. 2 gulung saya wakafkan. Coba anak-anak ya, apa nak awak cari dalam hidup? Coba. Kau mau tengok Ustaz, yang mulai mohon maaf, mulai di kursi itu, mau tengok tarwilah. Yang agak-agak muda-muda tanggung, Pak Kau adanya. Yang lain tu mau tengok lepucik-pucik tanggung. Apa? Nak lah, mulai berangkir. Ya, macam mana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepada kita sebelum datang ajal merenggut nyawa. Bukan kau buya-buya buru-buru sejak dulu lah ngajar awak. Sawit tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, semuanya tinggal. Yang kita bawa, apa yang kita lakukan, itulah kita terima. Oh elok yang awak lakukan, elok lah yang awak terima. Buruk awak buat, nam buruk tu kan diterima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin kharra yara wa may ya'mal mithqala dzarratin ndak hilang di catatan Allah. Oh saya ndak Ustaz, saya ahli silaturahim Ustaz. Mantap. Bukankah Rasulullah mengajarkan contoh tauladan? Beliau memersatu umat, beliau memersatu bangsa, beliau memersatukan suku. Coba di Mekah susah, orang tak mau diatur. Pindah Rasulullah ke Madinah. Belum sampai Rasulullah di kota Madinah,
Baru di gerbangnya, tala'al badr 'alaina min saniyatil wada. Disambut Rasulullah. Pada yang menyambut ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, ada umat Islam, disatukan oleh Rasulullah. Mak dan ayah merasakanlah indahnya hidup di Madinah, tenang, aman, damai. Makanya Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah ciptakan kita laki perempuan, bersuku, berbangsa. Kita Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Kalau orang kampung ada Domo, ada Melayu, ada Pilih, ada Pitopang, ada Kampai. Untuk apa? Lita'arum, untuk saling kenal mengenal. Harga menghargai. Ikolah kata Pak Wali tadi dengan Pak KUA. Ikolah awak masuk, yo era politik, aman-aman yo awak. Jangan gara-gara itu awak bentrok-bentrok, dah elok. Oh, beda-beda pemilihan, silakan. Itu melanjutkan lidah-lidah orang yang baik. Coba. Iko, jangankan awak menyatukan bangsa yang antara pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat jelata dengan pemerintah, menyatukan antar desa dengan desa. Jangankan awak menyatukan antar tetangga dengan tetangga. Kadang-kadang awak bertiga, dia kakak, dia boleh elok. Coba. Rasulullah tidak pernah mengajar itu. Rasul tidak pernah membuat contoh itu. Maka dengan maulid Nabi dan ahli silaturahim, Ustaz, kadang tengok di sana dan kadang boleh elok dengan tetangga, kadang tegur siapa, Ustaz. Maya pak, maya. Makanya dengan tetangga bisa masuk surga, dengan tetangga kita bisa masuk neraka. Solat awak bagus, jemaah awak mantap, haji awak elok, umrah awak iyo, puasa sunat awak iyo, tapi tidak elok dengan tetangga awak. Kau tidak ada masalah. Bu, ada tu di sana orang azan. Ini masjid dekat rumah. Orang azan pak. Dia berangkat. Kemana dia berangkat? Bukan ke masjid sini. Non ke musola siko. Kau ke masjid siko. Non ke situ. Non kono. Non kene. Nak ke masjid siko lah. Kenapa dia solat ke sana? Kau nak solat ke sini? Oh, tak boleh solat sana, Ustaz? Boleh. Musola itu? Boleh. Tapi ni masjid dekat rumahnya ada. Kau ke sana dia solat? Nyon tak balik. Elok je orang dah. Pergi berangkat ke masjid sana, ke musola itu, boleh. Tapi hukumnya sunat. Silaturrahim hukumnya wajib. Makanya mak dan ayah, amak awak ngajar dulu. Biarlah awak nak berpunyo, nak asal elok-elok awak jurang nak. Tapi itulah kadang-kadang Pak Wali. PJ ya. PJ, nak Pak Wali kan? PJ. Tidaknya, Bapak Ibu, ini ada bedanya Pak Wali dengan PJ, Pak. Kalau PJ itu kan istilahnya bahasa penyambungnya, ha. Kebijakan tidak ada dinya, ada, Pak. Oh, ada yang rusak, ada yang minyak, ada yang buat ikut, tidak ada kebijakan dinya. Ada. Coba kampar berapa kali PJ saja, Pak. Tidak ada kebijakan semuanya. Tapi kalau wali, kalau bupati, kalau gubernur, ini tidak PJ asli, ini ada kebijakan. Jadi kalau Pak Wali, kini-kini nyuk PJ, nak do dibuatnya do, jangan heran pulak ni pak, nyuk tak boleh do. Mana apa nyuk aturan anak aturan nyuk nyuk. Kadang-kadang ibu je nengok PJ kan. Dijalankan salah, tak dijalankan salah. Masyarakat nak macam iko, ada lagi masyarakat salah jo. Itulah PJ do, lambang aja nyuk bu. Masawak casing aja, isi nak do no. Atau untuk dimaklumi oleh masyarakat awal. Okey. Solat ke sana boleh, tapi silaturahim hukumnya wajib. Makanya kadang-kadang awak bedo aja dapat wali masyarakat, kayu awak curiga uang, codi awak adu domba oleh orang.
Cantik awak cemburu orang, miskin kita dijual oleh orang, jelek kita dicaci oleh orang. Habis gimana Ustaz? Mati awak sanang orang katanya. Okey. Tu uswatun hasanah. Yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan kuutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, menyenangkan. Akhirnya amu ambil tawa. Nabi Muhammad hidup sama bundanya, bundanya senang. Hidup sama pamannya Abu Talib, Abu Talib senang. Hidup sama pamannya sama atuknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib senang. Hidup sama kawan-kawan, kawan-kawan senang. Minjam sama Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Sampai menikah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah senang. Di mana jelah Rasulullah tetap menyenangkan. Kini awak buka diri awak, sejauh mana baru awak hidup menyenangkan orang? Imam sejauh mana menyenangkan makmum? Khatib sejauh mana menyenangkan jemaah? Adalah khatib ku sebahagian pak. Lah sampai puluh minit khutbahnya Pak Wali sampai puluh minit. Oh lu tanda-tanda berhenti ni pak. Kawan sebelah kanan, wuh! Lah batuk kawan pak. Tak juga berhenti lah. Batuk lah sebelah kanan. Wuh! Ni tak je lah. Akhirnya kawan pulang sendiri-sendiri. Itu namanya khatib yang tidak rahmatan lil alamin. Ada juga imam, tapi kalau imam-imam kita yang tua-tua kayak begini, ini rahmatan lil alamin semua. Tidak pernah ada debat atau istilahnya setelah komen bahasa sekarang. Nah, ada orang makmum komen-komen imam-imam dulu. Kenapa Ustaz? Karena imam dulu ayat pendek-pendek aja nyopa. Tapi ada imam sebagian kini ba'un tanah-tanah. Padahal nengok ke belakang, sob lurus dan dilapankan. Lain nengok ke belakangnya. Tapi dibuatnya ayatnya, Yasin, Al-Quranil Hakim, innaka laminal mursalin, ala suratim mustaqim. Ada nenek-nenek atau atuk-atuk. Nah, menyelai luwi. Pertama dulu luwi tau gaknya, Pak. Itu makin lama, makin tunduk aja dah. Ya, pinggang sakit. Lah hampir lu luwi rukuk tu. Kalunya berhenti ke imam lemak. Itu namanya bukan imam rahmatan lil alamin. Coba awak yang mohon maaf, ayah mak ambo yang sudah berangkat haji, berangkat umrah. Itu imam di Mekah, oh Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Bandar Balila dan lain-lain. Coba, kadang-kadang ayat pendek-pendek itu bacanya, Pak. Awak ingin panjang bacanya, tapi yang pendek-pendek aja nya. Allahu Akbar. Surahul ladina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu irama siapa tu dari Mekah? Tak Syekh Abdul Rahman, tak ada dah. Itu kadang-kadang pendek aja ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka dah pakai bismillah, langsung aja. Surahul ladina namta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dah makmum. Inna a'tainaka al-kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Karena imam sangat mengerti keadaan makmum. Asar dalam masoji, maghrib dalam masoji, isya dalam masoji. Tahan angin. Salamu tawab. Makmum menahan angin. Kadang-kadang tak tahu kalau boleh kuduk dia nahan itu. Kadang-kadang sampai juga dua rekaan isya itu. Apa bunyi itu dia? Akan dia buat pun apa? Apalagi yang tempat duduk kita sempit. Jadi sangat mengerti. Jadi rahmatan lil alamin. Jadilah pengurus yang menjadi rahmat. Jadilah amat menjadi rahmat. Kok laki-laki yang menyenangkan. Kok bini-bini yang menyenangkan. Kok jadi ustaz-ustaz yang menyenangkan. Kok mawirid yang lama-lama yang jangan bosan uang. Kan itu kan? Ada mikirlah amat ayah. Satu jam kurang sekete. Asar pun tinggal beberapa minit lagi. Cukup itu yang kami sampaikan. Pertama asal usul Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Yang kedua contoh
auladan, ambil oleh mak dan ayah yang bisa wa amalkan. Yang ketiga, rahmatan lil alamin, menyenangkan siapapun awak. Maiwa, kau nenek mamak, nenek mamak yang menyenangkan. Kau pemerintah, pemerintah yang menyenangkan. Kau imam awak, kau khatib awak, kau ayah awak, kau amak awak, pemuda awak, siapa je lah awak. Mai awak sama-sama menyenangkan. Di situlah letaknya rahmatan lil alamin. Demikian amak dan ayah, bapa ibu, pemuda remaja yang berbahagia. Sekalian kita tutup dengan doa. Ya. Tutup dengan doa amak ayah. Sebelum doa dibaca, ambo mengajak kita bersama. Mari berhadiah fatihah untuk amak ayah awak yang telah melahirkan dan membesarkan dalam keadaan susah. Bila amak ayah sudah tiada, yo diampuni dosa dan dilapangkan kumu, apalagi pak kau ada di cita-cita jambo. Salam kau kami seiring sejalan anjo. Kiranya boleh kau secara nasab, secara dosana, anak di ambo boleh tu. Sama ayahnya tu kakak ambo, abang kontan ambo. Jadi cina tu lah ama ayah yang susah melahirkan awak, mengundangkan awak. Bila ama ayah masih hidup, semoga mereka sehat walafiat, dapat jerawat usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Lil hajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, na'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li arwahi abaina wa ummatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صحي أجسادنا ونوّر قلوبنا، نوّر قلوبنا بالإيمان، ونوّر قلوبنا بالإسلام، ونوّر قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Sebelum ditutup 2 menit, minta waktu kepada kita bersama. Dulu ambo pegawai negeri, kini sudah pensiun muda. Sejak ambo pensiun 1 tahun yang lalu, saya langsung dicarter oleh kawan-kawan travel untuk membimbing jemaah umroh. Untuk membimbing jemaah umroh, insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti di bulan 11 saya berangkat umroh dengan jemaah. Kemudian di bulan Januari juga berangkat dengan jemaah. Di bulan Januari itu hotelnya terdekat, yaitu di Hilton. Hilton itu gabung dengan apa namanya itu, Tower Zamzam. Nah, jadi bila bapak ibu nak ikut sama saya, silakan, saya yang membimbing langsung dari tanah air kembali ke tanah air. Nah, itu ada brosur yang ambo bawa tadi, tapi brosur itu yang untuk di Hilton, yang untuk di tempat lain tadi tidak terbawa, dengan travel yang berbeda. Karena saya tidak mau tekan kontrak satu travel karena kawan-kawan kita semuanya. Demikian dan terima kasih. Silap dan salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.